semuanya. Kali ini kita mau ke Jungfraujoch, the top of Europe, ya, puncaknya Eropa yang ada di Wengen, Switzerland, ya. Kita tadi nyampe kesininya juga pakai mobil, terus kita nyambung naik kereta. Ini kita lagi nunggu kereta sampai ke mana? Keretanya the train goes. Okay, here we are in Lauterbrunnen, and first it goes to Wengen, and from Wengen to Kleine Scheidegg, and from there to Jungfraujoch through the mountains. Okay, lewat gunungan ya, pegunungan. So, enjoy the trip. So, jadi itu adalah si top of Europe-nya. Kita bilangnya Jungfraujoch. Aku buka masker dulu ya biar bisa ngomongnya lancar. Nah, di situ ada air terjunnya. Ya. Cantik banget. Oke. Okay? Nih, while waiting the train, kita sempetin dulu bikin video pemandangan yang cantik ini, ya kan? Ini jadwalnya, jadwal keretanya nih. Seperti ini, kita masih tetap menunggu, ya kan? Atau ini jadwal yang tertulisnya. Nah, top of Europe. Jadi kita sekarang udah ada dalam keretanya, baru masuk. Banyak banget orang yang pengen naik ke atas ke Jungfraujoch. Ternyata ya nggak sangka, kalau gitu berangkatnya agak pagian. Seperti ini kelihatannya, right Matu? We are now inside the train and so many people here. Nah, gitu. Oke. Okay. Ada yang naik juga, tapi cuma satu orang, ibu-ibu, nenek-nenek. Ini walaupun orangnya banyak dalam kereta, tapi sunyi senyap. Karena orang Swiss ini nggak begitu suka namanya berisik-berisik. Lauterbrunnen, huh? Many fountains.
Spotnya lomba-lomba ski yang ada di Swiss, gitu. Kan? Jadi nggak semua orang juga mau naik ke atas ke Jungfraujoch itu, karena selain mahal tiketnya juga, mereka lebih senang untuk hiking. Seperti itu, right? Not everyone in this train goes for what is that? Jungfraujoch. Some of them go for Wengen for hiking. Kita tadi pindah tempat duduk dari bawah situ ke atas sedikit karena ternyata view-nya lebih baik. Gitu. Look, this is the reason why you can go skiing. Nah, inilah salah satu teknologinya mereka, karena negaranya itu kan berbukit-bukit, bergunung-gunung. Nah, jadi ini relnya yang mampu membawa kereta ini naik ke atas sampai gunung sana. Atas karena keretanya juga bukan kereta cepat ya, ya namanya juga naik gunung ke atas ya, harus pelan-pelan ya kan, bersama suami aku Yayang. Kita akan ke situ kata dia. Oke. Masih jauh katanya ke atas. Mudah-mudahan sih ada warung kopi. Kan enak tuh ya dingin-dingin sambil ngopi. Gitu. Jadi kalau salju ini kalau kena pantulan sinar matahari tuh silau banget, sakit mata kita. Gitu. Itu ada yang kecil tuh keretanya yang merah. Kayak cacing ya. Coba aku zoom. Oh, tetap nggak kelihatan ya. Ternyata rame loh turisnya, nggak sangka kirain cuma sedikit. Kirain cuma kita-kita aja, tahunya banyak. Jadi kita ganti kereta, tadi yang kereta pertama dari Wengen ke atas, turunnya ini namanya Klein Schneidek. Nah, di sini tempat pertukarannya. Ini orang-orang semua pada nunggu kereta selanjutnya.
karena tadi keretanya ternyata penuh, kita harus nunggu lagi sekitar setengah jam untuk naik kereta selanjutnya. Aduh, lumayan amsyong deh, jadi kita ngaso aja dulu lah di lantai kayak gini. Walaupun dingin ya, Ubin itu dingin banget. Aduh, sayang banget deh, kita ketinggalan kereta. Aduh, kita ternyata harus nunggu kereta ini turun. Jadi kita berhenti posisi keretanya sampai ini turun ke bawah, baru kita naik ke atas. Jungfraubahn tulisannya. Jadi kita dikasih kesempatan turun dari kereta untuk 5 menit aja menikmati pemandangan lewat kaca. Seperti ini pemandangannya. Oke. Ini orang-orang pada berebutan karena seligung. Orang-orang pada berebutan mau bikin foto. Tuh. Karena cuma dikasih waktunya 5 menit aja. Nah, terowongannya seperti ini. Kita lihat ya. Orang tuh kayak panik gitu, lucu deh. Ada yang pergi ke WC juga ada. Yang mau menikmati pemandangan juga ada. Seperti ini. Aduh, penuh ya. Tuh. Cuma 5 menit loh dikasih waktunya. Sekarang kita harus lari lagi ke dalam kereta. Aduh, lucu deh. Tuh. 5 menit gimana ya dikasih waktu 5 menit. Kereta aku sama suami aku 212. ayo rush cepat kita harus naik. Nah, tadi bangku aku di mana ya, aku harus cari dulu. Bangkunya tadi di mana?
Oke, kereta yang ini 214. Ayo, ayo, ayo. Selesai. Yes, akhirnya kita sampai juga di Jungfraujoch. Ini orang mau foto, mau lewat, bodo amat ya. Karena udah sampai dan aku kehilangan suami aku, di mana dia? Oh itu dia, oke dia di depan. Dah, udah sampai. Gila nggak tuh, penuh banget. Nggak sangka nggak nyana ya. Aduh, gila. Tapi memang jam segini mungkin jam favoritnya orang untuk keluar, ya kan? Mereka juga dapat panasnya. Wih, cantik banget. Wow, super. Nah, beginilah kurang lebih kira-kira nanti ya pemandangannya. Pertama yang harus kita cari adalah restoran. Canda ya, tapi sebenarnya kita juga udah lapar sih. Ini lagi baca mapnya. Gak bisa ngomong banyak ya. Selamat menikmati terowongannya. Kita jalan sambil ditutup masker. Itu nafas ngos-ngosan juga loh. Lumayan jauh ya. Ampun, itu mau masuk apaan? Penuh banget. Wih. Pelajaran ya. Kalau mau ke sini, ke Jungfraujoch, jangan di libur-libur panjang. Dan jangan di long weekend, karena
penuh. Amazing. Ini lumayan jauh sih terowongannya nih. So can you please introduce a bit about this place? I do can. So actually with by trade we arrived on the other side of this rim, and now we walk through the mountain and we look now on the other side. And starting from here, this is already all glacier. It's called Aletsch Glacier. Mm-hmm. That's the Concordia place where the you can see the glacier flows down. You mm-hmm. see there, mm-hmm. and is the longest glacier here in the Alps. In the Alps, okay. But because it's still has a lot of snow, so you cannot easily see the glacier. All right. And this part is all kind of national park, so it's mm-hmm. protected. But unluckily, due to the heating up of the atmosphere, mm-hmm. all the glacier is now melting. Mm-hmm. Probably in 50 years there will be no glacier anymore. Oh, jadi katanya dikarenakan ya kondisinya si ozon ini sudah makin tidak membaik ya. Perkiraan mereka sekitar 50 tahun lagi bakalan nggak ada glacier ini lagi, alias nggak ada salju-salju ini. Aduh, pretty sad actually, right? Jadi ayo kita jaga kelestarian alam kita ya. Sedih sih sebenarnya. It's quite sad to hear that. Kita ini sekarang mau ke puncaknya dan kita harus ngantri. Orang-orang banyak yang ngantri naik lift ya. Jadi ya sabar-sabar. Tuh, orang udah pada ngantri semuanya. Wow, udah jari aku. Oke. Okay. Ya, kita udah keluar dari liftnya. Sekarang kita mau naik ke atas ya. Tuh, kita mau lihat tur ke atas. Oh, oke, ada yang mau ciao. Halo. Ciao mama katanya. Aduh. Kita mau ke atas sekarang ya. Nih, yuk kita ikutin perjalanannya. Naik ke atas tuh kayak gini. Tuh, Jungfraujoch, top of Europe, oke? Wow. Hah? Let's go. Ih, gila, penuh banget, say. Bawahnya begini. Bagus ya. Gile. Tadi bule-bule lucu amat sih.
Ih, ini ngantri mau turun. Set deh. Nah, mari menikmati pemandangan dari atasnya Eropa. Lihat tuh antriannya, aduh. Amazing ya. Amazing lihat manusianya juga. So what do you think, Matu? Ya, ada kabur orangnya. What do you think about the top of Europe? Very beautiful. Right? Very beautiful ya. Padahal ini negaranya dia juga bilang very beautiful. Ya, dia mau foto-foto lagi lanjut ya. Kita udah paling atas banget nih. Super duper beautiful. Orang antri mau turun tuh. Kalau orang sini masukannya, oh itu aku tinggal di sana. Nah tadi kita tuh dari bawah sana tuh dari bawah. Bagus banget ya. Super duper bagus. Cuman yang ngantri gila. Ini ngantri mau turun semua ya. Ih gila. Ngantri mau turun. Nah udah, kita udah paling atasnya deh. Kita bisa ngelihat seluruh Swiss yang di Bern maksudnya. Kalau ke Zurich ya enggak. Gitu. Tuh. Bagus ya. Sampai di sini dulu ya perjalanan kita kali ini, semoga semuanya senang menikmati dan jadi berkat buat semuanya. Oke, salam dari Swiss, dari Hilda Swiss.
Ya, jadi kita sebelum mau naik ke Jungfraujoch, kita berhentinya di sini di Kleine Scheidegg. Pemberhentiannya sebelumnya lagi itu namanya di Lauterbrunnen. Disitulah kita parkir mobil kita. Seperti itu. Ini perjalanan mau pulang sih. Udah kecapean, udah kena sinar matahari, udah pusing palanya.